Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, alhamdulillah kita jumpa lagi dengan para jamaah Masjid Darul Ihsan di Kompleks Telkom Corporate University Bandung, secara langsung juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, para pendengar radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Lampung, juga Berau, Tanjung Pinang, Pontianak, juga Rei, Padang, Albayan, Cianjur, dan radio lain yang juga ikut menyiarkan siaran ini. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk melanjutkan kajian Tauhid. Kemarin, Jumat yang lalu, kita sudah sampai pada pembahasan bab ucapan Masya Allahu wa syi'ta, yang kemudian oleh Rasul Sallallahu Sallam ditegur, diingkari dengan mengatakan aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah. Hadis ini sudah kita jelaskan di Jumat yang lalu. Hadis berikutnya masih bab ini, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Tufail. Tufail ini saudaranya Aisyah radhiyallahu anha, seibu, saudara seibu. Kata Tufail, ra'aitu ka'anni ataitu ala nafari minal yahud qultu innakum la antumul qaum laula annakum taquluna Uzair ibnullah. Qalu wa antum la antumul qaum laula annakum taquluna masyaallah wa masya Muhammad. Thumma maratum binafarin minan nasara faqultu innakum la antumul qaum laula annakum taqulun al masih ibnullah. Qalu wa innakum la antumul qaum laula annakum taquluna masyaallah wa masya Muhammad. Falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu. Thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Qal hal akhbarta biha ahada? Qultu na'am. Qal fahamidallaha wa athna alayhi thumma qala amma ba'd fa inna tufailan ra'a ru'yan akhbara biha man akhbara minkum wa innakum qultum kalimatan yamna'uni kadha wa kadha an anhaakum anha fala taqulu ma syaa Allah wa ma syaa Muhammad walakin qulu ma syaa Allah wahdah. Kata Tufail, aku bermimpi.
Ini mimpi siapa? Seorang sahabat, Tufail, seorang sahabat. Aku seolah-olah dalam mimpiku aku mendatangi satu kelompok orang-orang Yahudi. Ini dalam mimpi. Aku berkata kepada si Yahudi ini, kalian adalah kaum sejati. Seandainya kalian tidak mengatakan bahwa Uzair anak Allah. Berkatalah orang-orang Yahudi, membalikan, kalian juga adalah kaum sejati seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Terserah kehendak Allah dan terserah kehendak Muhammad. Ini kritikan Yahudi kepada kaum muslimin saat itu. Lalu aku pun, kata Tufail, dalam mimpi masih bertemu dengan sekelompok Nasoro. Aku berkata kepada mereka, kalian kaum sejati, seandainya kalian tidak mengatakan Al-Masih adalah putra Allah. Menjawablah orang-orang Nasrani, kalian juga kaum muslimin pasti akan menjadi kaum sejati apabila kalian tidak berkata Masya Allah wa Masya Muhammad. Kritikannya sama dengan si Yahudi tadi. Ini hanya dalam apa? Mimpi. Keesokan harinya, setelah bangun ya, keesokan harinya aku beritakan mimpiku kepada orang-orang. Lalu aku mendatangi Nabi SAW. Lalu aku ceritakan mimpiku kepada beliau. Beliau bertanya, apakah kamu memberitahukan mimpimu ini kepada orang lain? Dijawab, iya. Lalu beliau pun mengumpulkan orang-orang, berkhutbah. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Setelah itu beliau berkata, amma ba'd, sesungguhnya Tufail telah bermimpi tadi malam dan dia menceritakan mimpinya kepada beberapa orang di antara kalian. Sesungguhnya kalian telah mengatakan satu kalimat yang ada sesuatu yang menghalangi aku untuk melarang kalian dari kalimat itu. Jadi kalimat ini oleh para sahabat dikatakan, Nabi juga mendengar, tapi Nabi belum melarang karena ada sesuatu. Sesuatunya di sini tidak disebutkan, cuma menyatakan qultum kalimatan yamnauni kadza wa kadza an anhakum anha. Kalian telah mengatakan satu kalimat yang, kata beliau, ada sesuatu yang menghalangi aku untuk melarang kalian dari kalimat itu. Maka sekarang jangan kalian mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, tapi katakanlah Masya Allah saja. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Al-Kaffarat bab An-Nahyu ayyuqal Masya Allah wa syi'ta. Imam Al-Busairi rahimahullahu ta'ala menyatakan, Rijalul Isnad Thiqatun ala Syartil Bukhari, bahwa perawi sanad hadis ini terpercaya menurut persyaratan Imam Al-Bukhari. Inilah hadis yang akan kita bahas. Ketika menerangkan hadis ini, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu ra'aitu ka'anni ataitu ala nafari minal yahud. Ucapan Tufail, aku mendatangi sekelompok Yahudi, nafar. Ini dalam mimpi. Dan nafar itu bilangan dari 3 sampai 9. Ada 9 atau 3, 4, 5, 6 atau sampai 9 orang Yahudi yang aku temui. Dan Yahudi adalah pengikut Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam zaman dahulu, tapi kemudian menyimpang.
La antumul qaumu, ucapan Tufail kepada orang Yahudi, kalian adalah suatu kaum. Kalimat la antumul qaumu ini kalimat yang memuji. Seandainya mereka tidak berkata bahwa Uzair anak Allah. Uzair ini seorang lelaki soleh, diklaim, diaku-aku oleh orang Yahudi bahwa dia adalah anak Allah, dan ini kedustaan orang-orang Yahudi. Ini sejelas-jelas kekufuran. Yahudi itu punya banyak kekeliruan, kesalahan dan penyimpangan, tapi dikhususkan disebut penyimpangan Yahudi adalah keyakinan Uzair anak Allah. Sebab itulah yang terkafir dan paling masyhur di kalangan orang-orang Yahudi. Ucapan orang-orang Yahudi membalikan kepada kaum muslimin, kalian juga suatu kaum. Maksudnya kaum sejati. Seandainya kalian tidak berkata Masya Allah wa Masya Muhammad. Ini syirik, tapi syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena para sahabat ketika mengatakan itu pasti tidak meyakini bahwa masyiah Allah sama dengan masyiah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti di bawah itu. Tapi walaupun tidak menyamakan antara masyiah Allah dengan masyiah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap syirik dari aspek pelafazan, pengucapan, ya. Padahal si Yahudi berkata mengkritik kaum muslimin demikian, padahal syirik yang terdapat di dalam diri mereka jauh lebih besar. Juga kata Tufail kalian kepada orang-orang Nasrani, kalian adalah suatu kaum. Ini juga pujian. Kaum yang hebat. Cuma sayang, kalian mengatakan Al-Masih Ibnullah. Al-Masih itu putra Allah. Yang dimaksud Al-Masih siapa? Nabiullah Isa. Digelari Al-Masih dengan makna Al-Masih. Masih mimnya pendek, sinnya yang panjang, Al-Masih. Maknanya Al-Masih. Makna Al-Masih yang mengusap. Karena hanya dengan mengusap seseorang yang sakit, orang itu langsung sembuh. Separah apapun penyakitnya, diusap oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam langsung sembuh. Sekalipun penyakit yang super parah, penyakit kata orang Sunda mah tikudrat. Kudratnya apa? Bawaan sejak lahir, cukup diusap. Maka beliau dibeli gelar si pengusap. Bahasa Arabnya Al-Masih. Karena hanya dengan mengusap sembuhlah semua penyakit. Berbeda dengan Al-Masih pada siapa? Dajjal. Dajjal juga diberi gelar Al-Masih. Tulisannya sama, lafadznya sama. Maknanya patukang tonggong, maknanya patojaiyah, maknanya bertolak belakang. Kalau pada diri Isa Al-Masih dengan makna Al-Masih, kalau pada diri Jala Dajjal Al-Masih bimakna Al-Mamsuh. Masih tapi maknanya mamsuh, mamsuh itu yang dihapus. Sebelah matanya picek, yang kanannya tidak ada, yang kirinya yang ada. Itu pun buruk rupanya, itu enggak ketulungan. Oleh karena itu Dajjal disebut Al-Masih dengan makna Al-Mamsuh. Kalau Nabi Isa alaihi salatu wassalam Al-Masih dengan makna Al-Masih, artinya yang menghapus. Karena hanya dengan diusap terhapuslah penyakit seseorang. Orang-orang Nasrani diberi bisikan yang menyesatkan tetapi seolah-olah ilmiah oleh setan. Diberi bisikan.
dengan mengatakan Al-Masih itu putra Allah. Karena dia lahir tanpa ayah, hanya dari ibu. Ibunya ada, ayahnya tidak ada di kalangan manusia. Pasti itu dari Allah, itu anak Allah. Dan diperkuat dengan ayat yang terdapat dalam Al-Quran, di antaranya Al-Anbiya 91. Allah berfirman ketika menceritakan tentang Maryam ibunda Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam. Allah berfirman, fanafakhna fiha min ruhina, maka kami tiupkan kepada Maryam min ruhina, sebagian dari ruh kami. Kata orang-orang Nasrani, sebagian dari ruh Allah itu artinya anak Allah. Ruh Nabi Isa diambil dari sebagian ruh Allah kemudian ditiupkan. Begitulah penisbatan Isa sebagai anak Allah, karena sebagian dari ruh Allah ditiupkan kepada Maryam, jadilah Isa alaihi salatu wasalam. Makanya dia dianggap, diklaim sebagai anak Allah azza wajalla. Betulkah anggapan orang-orang Nasrani tersebut? Tentu saja betul-betul salah, keliru sekali. Karena apa? Karena kalau Isa dianggap anak Allah hanya karena Allah meniupkan sebagian dari ruhnya kepada Isa, maka ini pun mestinya berlaku kepada seluruh manusia. Karena ketika manusia masih berupa janin, di dalam perut ibunya masing-masing, usia kandungan 4 bulan, Allah meniupkan sebagian dari ruhnya kepada janin seluruh manusia. Ini Allah tegaskan dalam Al-Quran. Di antaranya banyak beberapa ayat. Di antaranya dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-9. Di dalam ayat itu Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa nafakhna fihi min ruhina, atau fa nafakhtu fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Thumma sawwahu, lalu Allah menyempurnakan penciptaan bayi tersebut. Wa nafakha fihi min ruhihi, lalu Allah meniupkan min ruhihi sebagian dari ruhnya kepada janin tersebut. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, lalu Allah menjadikan ya pendengaran, penglihatan dan hati bagi kalian. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Ini Allah berbicara tentang janin seluruh manusia. Allah meniupkan sebagian dari ruhnya kepada seluruh janin itu. Sama dengan perkataan wa nafakhna fiha min ruhina, kami tiupkan kepada perut Maryam sebagian dari ruh kami. Ini tentang Isa bin Maryam. Tadi Allah menyatakan dalam surah As-Sajdah ayat 9 terhadap seluruh janin manusia, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah sempurnakan penciptaannya, lalu Allah tiupkan kepada janin itu min ruhihi, dari ruhnya. Sama, tidak ada perbedaan. Lalu kalau begitu, kenapa Isa dianggap anak Allah, seluruh manusia yang lain tidak dianggap anak Allah, padahal sama-sama ditiupkan ruh dari Allah? Ini pertama. Kedua, dinisbatkannya atau dihubungkannya ruh Nabi Isa dengan Allah, bahwa ruh Nabi Isa itu dari Allah. Yang dimaksud dari Allah, apakah bagian dari diri Allah? Tentu saja tidak.
Kita memperoleh rizki dari siapa? Dari Allah. Hadza rizqum minallah. Ini adalah rizki dari Allah. Apakah rizki dari Allah itu maknanya rizki itu sebagian dari diri Allah? Tentu saja tidak. Bagian yang terpisah, makhluk Allah terpisah dari diri Allah, cuma berasal dari Allah. Demikian juga ruh dari Allah. Apakah ruh dari Allah itu ruh bagian dari diri Allah? Bukan. Bukan ruh bagian dari diri Allah, karena ruh adalah makhluk ciptaan Allah, bukan bagian dari diri Allah, tapi berasal dari Allah. Lalu ditiupkan kepada Nabi Isa. Ditiupkan juga ruh itu kepada manusia biasa termasuk kita. Makanya tidak ada keistimewaan Nabi Isa dari aspek ini dibanding manusia-manusia yang lainnya, ya. Berkata Syekh Al-Utsaimin, apa yang dimaksud dengan ruh? Beliau berkata, ar-ruhu 'ala ar-rajih inda ahli sunnah dzatun latifatun tadkhulul jisma wa tahillu fihi kama yahillul ma'u fit tinil yabis wa li hadza yaqbiduha al-malaku 'indal mauti wa tukaffanu wa yus'anu biha yarahun insan 'inda mautihi. Ruh menurut pendapat yang lebih rajih di kalangan ulama ahlu sunnah adalah sebuah unsur yang halus, zat yang halus, latifah, yang masuk ke dalam jasad, menyerap ke dalam jasad seperti menyerapnya air ke dalam tanah yang kering. Oleh karena itu ketika mati, ruh inilah yang dicabut dari jasad itu. Dan ruh ini kemudian dikafani dan dibawa naik ke langit. Dan orang yang memiliki ruh itu ketika dicabut melihat ruh tersebut dengan matanya. Innar ruh hina tuqbad tabi'ahu basar. Sesungguhnya ruh ketika dicabut akan diikuti oleh pandangan matanya. Makanya orang yang mati ketika mati matanya melotot ke atas karena melihat ruhnya. Lalu ruh itu dicabut oleh malakul maut lalu dioffer kepada malaikat lain yang ada di sampingnya, kemudian diletakkan di atas kain kafan. Kafan bagi ruh, yang meletakkannya malaikat. Kalau orang yang dicabut ruhnya itu orang mukmin yang soleh, kafannya diambil dari surga, ditaburi dengan wewangian dari surga, sebagaimana riwayat dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Tapi kalau ruh itu ruh orang kafir, orang durhaka, kafannya dibawa dari api neraka. Kain yang disebut al-musuh, yang kasar, yang apabila kena kulit ya perih, ya sakit, ya dari api neraka. Itulah ruh yang kelak akan dicabut ketika matinya. Jadi yang benar bahwa ruh itu adalah makhluk, bukan sifat. Walaupun sebagian orang ada yang menyatakan ruh itu hanya sifat, akan tetapi yang sebenarnya ruh adalah makhluk berdasarkan banyak ayat dan hadis yang menerangkan masalah itu. Dicabutnya ruh dari jasad ketika matinya, dibawanya ruh itu naik ke langit, dan setelah itu dikembalikan ke jasadnya di alam kubur lalu hidup lagi. Dan kelak pada hari kiamat antara ruh dengan jasad bertengkar. Karena apa? Saling menyalahkan. Kata jasad, kamu hai ruh yang salah, kamu yang memerintah, kami hanya pelaksana. Kata si ruh, kamu yang salah,
kamu yang melaksanakan. Kamu yang salah karena kamu yang melaksanakan, kamu eksekutor. Maka datanglah malaikat menengahi untuk menunjukkan siapa yang salah, ruh apa jasad. Kata malaikat, bagaimana pendapat kalian kalau ada dua orang, satu lumpuh, satu buta. Si buta bisa bergerak, bisa melangkah, bisa ngarongkong, apa bahasa Indonesia begini, menjulur, mengambil sesuatu, merentangkan tangannya, bisa loncat. Yang lumpuh tapi dia gak bisa lihat. Yang lumpuh bisa lihat tapi gak bisa bergerak. Kata orang yang lumpuh, tuh ada apel tuh di kebun orang, saya ingin tapi saya gak bisa ngambil. Kata si buta, saya bisa ngambil tapi saya gak bisa lihat, yuk kita kerjasama. Akhirnya si lumpuh memberi instruksi, si buta pelaksana. Kata si lumpuh, kamu jalan 3 atau 4 langkah ke depan. Dilaksanakan 1, 2, 3, 4. Geser ke kiri 2 langkah. Geser, oh kelebihan, geser lagi kanan. Ya maju dikit. Ya diajruk ta. Apa diajruk ta? Bahasa Indonesianya diajruk, diloncat begitu ta. Kena, dapat, lalu dibagi 2. Kata malaikat, siapa yang salah? Si lumpuh apakah si buta? Maka ruh dan jasad dua-duanya serentak menjawab, dua-duanya salah. Dua-duanya punya apa? Punya peran dalam kejahatan itu. Kata malaikat, demikianlah pula kalian berdua. Kalian dua-duanya salah. Pertengkaran antara ruh dengan jasad ini menunjukkan ruh adalah makhluk, bukan bagian dari diri Allah Azza wa Jalla, dan juga bukan sifat. Adapun hidup, ya itu sifat. Setelah ruh menyatu dengan jasad, lalu hiduplah baik ruh ataupun jasad, dan hidup itu merupakan sifat yang dimiliki baik oleh ruh ataupun oleh jasad. Oleh karena itulah, maka ruh itu makhluk ciptaan Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah Azza wa Jalla. Makhluk. Ruh itu yang ditiupkan kepada seluruh manusia oleh Allah, yang meniupkannya juga sebagaimana firman Allah, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi." Kemudian Allah menyempurnakan penciptaan manusia, lalu Allah meniupkan kepada janin itu min ruhihi, dari ruh Allah kepada manusia. Itu juga yang Allah lakukan kepada Nabi Isa, fanafakhna fiha min ruhina, kami tiupkan kepada Maryam dari ruh kami, maksudnya dari ruh Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang Nasara kegeeran, karena ruh Nabi Isa adalah ruh dari Allah, mereka mengklaim dinisbatkannya ruh Nabi Isa kepada Allah menunjukkan Nabi Isa bagian dari diri Allah. Nabi Isa punya unsur uluhiyah, ketuhanan, yang menyebabkan beliau layak disembah dan diklaim sebagai anak Allah. Ini kegeeran mereka dan kekeliruan mereka. Karena kalau alasan dikultuskannya Nabi Isa hanya karena Nabi Isa ditiupkan ruh Allah kepada dirinya, kalau begitu apa bedanya dengan manusia seluruhnya? Seluruh manusia ruhnya dari siapa? Dari Allah, dan Allah yang meniupkannya kepada mereka, kepada seluruh manusia. Tapi tidak berarti bahwa di dalam diri manusia ada unsur ketuhanan yang menyebabkan mereka layak untuk disembah. Tidak. Adapun makna diidhofatkannya atau dinisbatkannya, dihubungkannya ruh Nabi Isa dengan Allah dengan sebutan ruh Allah tanpa min, tanpa dari, bukan ruh dari Allah tapi ruh Allah.
sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, ya, barang siapa orang yang bersaksi la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah, dan Isa itu adalah hamba Allah, utusan Allah, ruh Allah dan kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam, dan bersaksi bahwa surga hak, bersaksi juga bahwa neraka hak, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Jadi siapa orang yang bersaksi, man syahida alla ilaha illallah wa anni rasulullah wa anna Isa abduhu wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu allati ulqiyat ila Maryam. Siapa orang yang bersaksi bahwa la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah, dan juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, utusan Allah, ruh Allah dan kalimat Allah, dan juga bersaksi bahwa surga benar, neraka benar, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Nabi Isa disebutkan empat: hamba Allah, utusan Allah, ruh Allah, dan juga kalimah Allah. Dikatakan bahwa Nabi Isa ruh Allah dalam rangka tasyrif, dalam rangka memuliakan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, bahwa sebuah makhluk, satu makhluk, baik makhluk itu benda mati ataupun makhluk hidup, bila disambungkan, diidofatkan, dihubungkan, disandarkan kepada Allah, menunjukkan itu makhluk mulia. Seperti Baitullah, seperti hamba Allah, seperti Rasulullah, seperti Nabiullah, ini juga ruh Allah, menunjukkan itu mulia. Pertama, kedua, diidofatkannya, disandarkannya kata-kata ruh kepada Allah menjadi ruh Allah, tidak berarti ruh itu bagian dari diri Allah. Ini sering kali saya jelaskan. Sama dengan Baitullah. Apakah Baitullah artinya rumah Allah? Rumah itu bagian dari diri Allah? Bukan. Makhluk Allah yang terpisah dari diri Allah tapi milik Allah, bersumber dari Allah. Seperti bumi Allah. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas? Kamu bisa hijrah di muka bumi kemana saja yang kamu suka. Disebut bumi Allah. Apakah diidofatkan ini, ya, disandarkan? Apakah bumi Allah itu maknanya bumi ini bagian dari zat Allah, sehingga bumi memiliki hak untuk disembah karena mengandung unsur uluhiyah? Tidak. Bumi Allah maknanya makhluk Allah, berasal dari Allah tapi tidak bagian dari diri Allah, terpisah dari diri Allah. Ruh Allah juga begitu. Nabi Isa ruh Allah, maknanya ruh yang berasal dari Allah, milik Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah, sesuatu yang terpisah dari diri Allah, makhluk Allah yang terpisah dari diri Allah. Itu yang kemudian Allah Azza wa Jalla tiupkan kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Inilah bantahan kepada orang-orang Nasrani yang menyatakan bahwa Isa anak Allah karena ruh dari Allah Azza wa Jalla. Qauluhu falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu. Kata Tufail keesokan harinya, aku ceritakan mimpiku kepada beberapa orang. Orang-orangnya tidak disebut, siapa-siapa saja. Lalu Nabi SAW bertanya, ketika Tufail menceritakan mimpinya kepada Nabi SAW, kata beliau, hal akhbarta biha ahada, apakah kamu ceritakan mimpi ini kepada orang? Nabi SAW, ya, bertanya dengan pertanyaan seperti itu karena apabila beliau menyatakan lima
lima akhbar ta'ahadan, kenapa kamu kabarkan ini kepada orang lain? Atau menyatakan la tukhbir ila ahadin, jangan kamu kabarkan kepada seorang pun. Karena kalau demikian berarti larangan. Nabi hanya bertanya, apakah kamu ceritakan? Ternyata ya diceritakan. Dan Nabi kemudian mengumpulkan orang-orang. Kenapa? Karena ini sudah tersebar. Setelah dikumpulkan, beliau khutbah memuji Allah, menyanjungnya dengan mengatakan hamdalah. Inilah yang disyariatkan untuk dilakukan sebelum berbicara. Hamdalah, pujian dan sanjungan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu setelah itu beliau berkata, sesungguhnya Tufail bermimpi. Mimpinya sudah diceritakan kepada beberapa orang di antara kalian. Ya. Sesungguhnya kalian mengatakan satu kalimat yang aku terhalang oleh sesuatu untuk apa? Untuk melarang kalian dari kalimat ini. Apakah sesuatu yang dimaksud? Sesuatu yang dimaksud bukan berarti bahwa Nabi SAW tidak mengetahui bahwa ucapan itu syirik dan terlarang. Tidak. Beliau sudah tahu keburukan itu. Akan tetapi beliau tidak langsung melarang karena ada rasa malu kepada Allah. Kenapa malu? Belum ada instruksi untuk melarangnya. Sesuatu yang diyakini keburukannya menunggu momen yang tepat untuk memberikan larangan. Dan ini berlaku bagi banyak kasus. Contoh khamer. Apa khamer? Minuman keras. Semua orang mengetahui keburukan dari minuman keras. Apakah sebelum turunnya wahyu Nabi SAW melarang? Tidak, berkali-kali ditanyakan bagaimana minuman keras. Nabi SAW tidak berani melarang langsung. Menunggu wahyu dari Allah SWT. Lalu Allah pun menurunkan wahyu tentang larangan minuman keras secara bertahap. Mula-mula disebutkan bahwa minuman keras itu buruk. Kemudian menyatakan ada manfaat, ada maslahat. Barulah terakhir itu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Itu najis dari amalan setan, makanya jauhi oleh kalian. Rijsun bukan berarti najis secara zat, tapi rijsun maknanya adalah syarrun au qabihun, buruk secara sifat. Najis secara sifat, buruk secara zat. Sehingga bahwa khamr itu rizun min amali syaitan tidak berarti zat dari bagi khamr itu menjadi najis. Tidak, rizun maknanya adalah qabihun atau syarrun, buruk, termasuk amalan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhi oleh kalian. Jauh sebelum khamr dilarang, semua orang tahu buruknya. Semua orang mengetahui apanya? Penyimpangan. Tapi Nabi SAW tidak langsung melarang. Beliau menunggu turunnya wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dan beliau tidak mau mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengharamkan sesuatu. Berdasarkan hal itulah, maka ketika Nabi SAW mendengar para sahabat berkata, Masya Allah wa Masya Muhammad. Masya Allah wa Masya Muhammad. Masya Allah wa sya'a Muhammad, bukan Masya Allah. Allah, para sahabat menyatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, terserah kehendak Allah dan terserah kehendak Muhammad. Tahu bahwa itu buruk. Tapi kenapa tidak langsung dilarang? Karena menunggu firman Allah Azza wa Jalla. Dan ketika ada seorang sahabat yang bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada banyak orang, tersebarlah hal itu. Tersebarlah
keterangan yang menyatakan syiriknya ucapan Masya Allah wa Sya'a Muhammad. Makanya saat itulah Nabi SAW memperoleh wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Beliau menyatakan wa innakum qultum kalimatan yamna'uni kada wa kada an anhakum anha. Sesungguhnya kalian selama ini sudah mengatakan satu kalimat yang aku terhalang oleh rasa malu kepada Allah untuk melarang kalian dari kalimat itu. Nah sekarang jangan kalian mengatakan Masya Allah wa Sya'a Muhammad, tapi katakanlah Masya Allah saja. Inilah yang menghalangi Nabi SAW untuk melarang sejak dini. Beliau menunggu turunnya wahyu, menunggu momen dan saat yang tepat untuk melarangnya, sehingga apabila datang wahyu, maka itulah ketetapan dari Allah yang berlaku untuk seluruh umatnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa mengharamkan sesuatu yang sudah diketahui buruknya sejak awal. Beliau berpendapat ini buruk. Beliau mengetahui ini buruk, tapi belum ada instruksi dari Allah. Khawatir larangan itu muncul datang dari pikiran dan perasaannya sendiri, dan itu terlarang. Coba perhatikan Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48. Allah berfirman walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya Muhammad mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah Azza wa Jalla, ngarang-ngarang ketetapan berdasarkan pendapatnya sendiri tanpa ada wahyu dari Allah, la akhadna minhu bil yamin, kami akan pegang dia dengan tangan kanan kami, thumma laqata'na minhu alwatin, kemudian kami akan putuskan urat lehernya seketika itu juga, fama minkum min ahadin anhu hajizin, tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menolong dia dari pemutusan urat leher itu. Nabi SAW diancam oleh Allah dalam ayat ini. Kalau beliau berani berkata dari pikirannya, dari pendapat pribadinya, tanpa instruksi dan tanpa wahyu dari Allah, ini akibatnya. Dipegang, diputus urat lehernya. Tak ada yang bisa menolong. Makanya ketika beliau mengetahui ucapan itu buruk, perkataan Masya Allah wa Sya'a Muhammad itu buruk, di dalamnya mengandung unsur syirik, kenapa beliau tidak langsung melarangnya? Karena menunggu wahyu. Sama dengan beliau sudah lama tahu bahwa khamr itu buruk, minuman keras itu buruk, mabuk-mabukan itu buruk, tapi beliau tidak berani langsung untuk melarangnya sebelum turunnya wahyu. Maka inilah sikap yang menyebabkan kita mempercayai semua yang beliau katakan itu semuanya bersumber dari wahyu, dan ini diperkuat oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Makna hawa nafsu dari pendapat pribadi tanpa wahyu, dari ra'yu. Ra'yu itu maknanya hawa nafsu, al-hawa. In huwa illa wahyu yuha. Semua perkataannya itu tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Nah, oleh karena itu hadis termasuk wahyu berdasarkan ayat tadi, berdasarkan juga sabda Nabi SAW, utitul Quran wa mithlahu ma'ahu, aku telah diberi Al-Quran dan yang lain sejenis Al-Quran. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang lain sejenis Al-Quran itu maksudnya sunnah beliau, hadis beliau, yang menunjukkan bahwa hadis juga adalah wahyu
yang bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah maka perkataan Nabi SAW yang menyatakan, "Fala taqulu masyaallahu wa syaa Muhammad." Janganlah kalian berkata masyaallah dan syaa Muhammad. Terserah kehendak Allah dan kehendak Muhammad, tapi katakanlah masyaallah saja tanpa disandingkan dengan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadis kedua sekaligus hadis terakhir dalam bab ini yang bisa kita bahas. Insyaallah nanti pada Jumat yang berikutnya kita akan memasuki bab yang baru. Untuk sore hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada para pendengar dan pemirsa TV Roja, mohon maaf tadi ada gangguan teknis di tengah jalan. Sekarang sudah nyambung lagi. Ya, silakan kepada Akhi Abdul Ghaffar untuk memandu tanya jawab dengan pemirsa ataupun pendengar. Alhamdulillah. Silakan. Ya, barakallahu fiik. Kepada bapak yang bertanya tadi, kalau tidak salah saya tadi tidak mengatakan bahwa orang mukmin matinya dengan tenang, tidak ya? Hanya dikatakan ketika ruh orang mukmin dicabut, langsung ruhnya disimpan di atas kain kafan yang diambil dari surga. Apakah kematian seorang mukmin pasti tenang dan pasti lancar, pasti enak? Tentu saja tidak. Dan ini dijelaskan dalam banyak hadis, banyak riwayat para ulama, dan penjelasan para ulama tentang sebab-sebab kematian seseorang yang susah ataupun yang gampang. Para ulama di antara Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan bahwa ada yang namanya sakarat, wa ja'at sakaratul mauti bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya. Ini Al-Qur'an surah Qaf. Itulah hal yang selalu kalian hindarkan. Sakarat teralami oleh orang mukmin sekalipun yang soleh, bahkan Nabi. Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika matinya akan matinya kelihatan sangat-sangat menderita dua kali lipat dibanding penderitaan orang pada umumnya. Beliau masukkan dua tangannya ke dalam air lalu diusapkan sambil berkata, La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sungguhnya maut itu ada sakaratnya. Nabi selesai menderita ketika akan wafatnya. Termasuk juga beberapa sahabat dan para ulama. Al-Imam Al-Qurtubi menukil riwayat Amr bin As radhiyallahu an. Ketika akan matinya ditanya oleh anaknya, "Wahai bapakku, dulu ketika engkau masih sehat dan hidup, engkau pernah berkata, aku ingin menemui orang soleh berakal yang sedang sakarat. Aku ingin bertanya apa yang dia sedang rasakan di tengah sakaratnya. Dulu engkau, hei Amr bin As, pernah begitu. Sekarang engkau begitu, engkau cerdas, engkau soleh, engkau sekarang sakarat. Coba jelaskan kepada kami apa yang engkau rasakan." Dia menjawab, "Wahai anakku, seolah-olah seluruh tubuhku ditusuk-tusuk oleh jarum yang beracun, dan seolah-olah ketika bernafas aku menghirup ribuan jarum yang beracun yang menancap dalam dadaku." Itu yang terjadi, yang teralami. Lalu berkata Al-Imam Al-Qurtubi, penderitaan ketika sakarat
menggugurkan sejumlah banyak dosa yang belum terhapus oleh tobat Allah, oleh kebaikan selama hidupnya. Makin berat penderitaan, makin banyak dosa yang gugur oleh penderitaan dalam sakarat itu. Kadang-kadang ada seorang mukmin, dia tobat, dia banyak melakukan kebaikan, tapi masih ada dosa yang tersisa, dan Allah ingin membersihkan dia dari dosa itu. Allah ingin orang itu menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Maka Allah berikan penderitaan ketika sakaratnya. Dengan penderitaan itu, gugurlah dosa yang tersisa dan dia menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Ada lagi orang kafir. Sebaliknya, orang kafir di dalam kehidupan dunia banyak melakukan kebaikan. Allah balas kebaikan tersebut di dunia ini juga. Diberi harta, diberi jabatan, diberi kekuasaan, diberi pangkat, diberi popularitas, dan kenikmatan dunia yang lainnya. Bila jatah hidup orang kafir itu sudah mau habis, sudah sampai ajalnya, tapi ada kebaikan yang tersisa yang belum terbalas, maka Allah mudahkan kematiannya. Tidak diberikan sakaratul maut, tidak diberikan penderitaan menjelang kematiannya, dan itu balasan atas kebaikan dia yang masih tersisa. Makanya dia matinya dalam keadaan tenang. Lalu mereka menulis di kuburannya dengan tulisan RIP, Rest in Peace, istirahat dalam damai, karena mungkin kelihatan matinya tenang. Itu sebagai balasan Allah atas kebaikan yang tersisa, sehingga mati menghadap Allah dalam keadaan tidak ada lagi kebaikan yang tersisa, tinggal dosa-dosanya. Baru babak belur tuh. Disangkanya rest in peace. Betul, ketika matinya kayak yang tenang, tapi masuk alam kubur babak belur. Diazab di alam kuburnya dengan azab yang dahsyat. Oleh karena itu, ya, mudah tidaknya kematian seseorang ketika sakaratul maut tidak menjadi indikator soleh atau tidaknya dia. Kadang-kadang ada orang mukmin yang soleh dibuat menderita oleh Allah ketika sakaratul mautnya, karena Allah ingin menghapus, membersihkan dia dari dosa. Dengan penderitaan waktu sakaratul maut, bersih dosa-dosanya dan dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Kadang ada orang kafir dimudahkan kematiannya, tidak diberikan penderitaan dulu sebelum matinya, dan itu balasan Allah atas kebaikan kita di dunia. Beres dunia ditinggalkan, kebaikannya habis, yang tersisa apa? Dosa. Maka Allah Azza wa Jalla tinggal memberikan azab yang sangat pedih karena dosa-dosanya. Oleh karena itulah, Pak, sekali lagi, bahwa tidak benar kalau umpah dipastikan kematian seorang mukmin itu tenang. Tidak. Karena apa? Karena sakarat, penderitaan menjelang kematian sesuatu yang bermanfaat bagi si mayit di alam kubur dan di akhirat. Penderitaan itu menghapus dosa-dosanya sehingga dia tidak lagi harus diazab baik di alam kuburnya ataupun di akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Iya, barakallahu fik, ibu di Riau ya. Barakallahu fik. Bagaimana orang yang mati tertabrak, apakah syahid atau tidak? Tidak ada keterangan bahwa orang yang mati tertabrak itu syahid, tidak ada. Apalagi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, belum ada mobil, belum ada motor, sehingga tidak ada kasus mati ketabrak. Yang ada kasus mati jatuh dari unta, dari kuda lalu terinjak, ya itu ada ya. Apakah dikatakan syahid? Tidak ada keterangan yang menyatakan orang yang jatuh dari unta, terinjak unta atau kuda lalu syahid, tidak ada keterangan seperti itu. Tapi juga tidak ada keterangan bahwa itu mati yang hina, mati yang buruk juga tidak. Karena ada seorang sahabat
ketika dia sedang haji, sedang wukuf di Arafah, dia wukuf di atas kudanya, lalu jatuh, lalu terinjak, lalu mati. Apa kata Nabi SAW? Mandikan dia, ya, tapi jangan kalian tutup dan kafani dengan kedua pakaian ihramnya. Jangan kalian tutup. Apanya? Wajahnya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan sedang bertalbiyah, labbaikallahumma hajjan. Karena sedang umroh tidak boleh menutup wajahnya dan kepalanya, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Orang yang sedang ihram, orang yang sedang wukuf lalu mati, dan matinya keinjak kuda, jatuh lalu keinjak mati, dan matinya husnul khatimah bukan karena keinjak kudanya tapi karena sedang hajinya. Oleh karena itu tidak ada keterangan yang menyatakan orang yang mati jatuh dari kuda, terinjak kuda, mati syahid atau buruk, tidak ada. Itu kematian yang normal dan wajar. Demikian juga orang yang mati karena tertabrak, itu tidak menjadi indikasi apapun. Tidak menjadi indikasi bahwa dia soleh, juga tidak menjadi indikasi bahwa dia itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi itu adalah mati yang normal dan wajar, bisa teralami oleh orang yang soleh, juga bisa teralami oleh orang yang durhaka. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Tempat antara surga dan neraka gitu. Apakah ada tempat selain surga dan neraka? Taib. Benarkah selain surga dan neraka ada tempat lain? Iya, ada yang disebut dengan Al-A'raf, antara surga dan neraka. Tapi itu sementara, tidak sementerus. Al-Imam Ali Al-Hakami, Al-Hafidz Ali Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul, ketika menerangkan tentang mizan, timbangan, orang itu antara amal baik dengan amal buruk ditimbang. Siapa orang yang lebih berat timbangan kebaikannya, dia selamat, tidak akan ke neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aysyatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikan, dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dia ke surga. Dosanya terhapus oleh sebagian dari kebaikannya. Adapun wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun yang ringan kebaikannya, berarti dosanya lebih berat. Fa'umuhu hawiyah, tempat kembalinya ke neraka hawiyah. Sekarang bagaimana kalau orang itu seimbang, antara dosa dan kebaikan itu sama beratnya, plus-plus, seri gitu ya. Maka orang ini untuk sementara tidak ke surga, tidak ke neraka. Dia disimpan di tengah-tengah antara surga dan neraka, disebut Al-A'raf. Ketika dia melirik ke surga, dia berharap kepada Allah agar dia dimasukkan ke dalam surga. Ketika dia melirik ke neraka, dia menangis dan berlindung kepada Allah dari neraka itu. Tapi akibatnya akhirnya dia dimasukkan juga ke dalam surga. Itu akhir dari kehidupan manusia, hanya ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Adapun pertengahan antara surga dan neraka yang diperuntukkan bagi orang yang seimbang antara surga, antara kebaikan dan pahala yang disebut Al-A'raf tadi, itu hanya bersifat sementara, tidak selama-lamanya. Tapi akhirnya orang itu Allah masukkan juga ke dalam
surga. Jangankan orang yang dosanya lunas oleh kebaikannya, kebaikannya habis, dosanya habis. Bahkan orang yang lebih banyak dosanya masuk dulu ke dalam neraka tidak selamanya. Sementara sampai dosanya lunas oleh azabnya, setelah itu baru diangkat dan akhirnya dimasukkan juga ke dalam surga. Walhasil akhir dari kehidupan manusia di akhirat hanya ada dua tempat, yaitu surga dan neraka, dan tidak ada tempat yang lainnya selain itu. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir ya Abdul Ghaffar, silakan. Iya. Apakah seseorang akhir kematiannya husnul khatimah atau su'ul khatimah? Bisa diketahui oleh orang yang masih hidup. Taib, barakallahu fik. Kadang bisa, kadang manusia tertipu. Adapun bisa kalau nyata-nyata orang itu mati dalam keadaan bermaksiat. Karena ode umpamanya. Lagi nyekek botol gitu ya, lalu mati. Maka matinya dipastikan dalam keadaan su'ul khatimah ya. Ketika umpamanya seseorang sedang mencuri, kabur, ketahuan, ditembak, lalu mati. Matinya su'ul khatimah. Karena zahirnya begitu. Kadang-kadang kita bisa. Kadang-kadang kita bisa juga melihat seseorang matinya dalam keadaan sujud, dalam keadaan sedang melakukan ibadah, dalam keadaan sedang berjihad di jalan Allah. Secara zahiriah kita menilai dia husnul khatimah. Walaupun secara lahiriah kita tidak tahu. Jangankan di zaman kita, di zaman Nabi dan para sahabat, sahabat sering salah dalam menilai kematian seseorang. Ketika ada pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu membawakan barang-barang Nabi sallallahu alaihi wasallam kemanapun pergi, ketika sedang memegang kedali untanya, tiba-tiba dia terkena panah nyasar menembus kepalanya lalu mati. Orang-orang menyatakan hani'an lahul jannah, oh dia bahagia, bagi dia surga. Para sahabat husnudzon, bahkan yakin orang itu husnul khatimah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La huwa finnar. Enggak, dia di dalam neraka. Padahal matinya di dalam, di tengah-tengah safar mau perang, dan dia selalu membantu membawakan barang-barang perbekalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika matinya para sahabat langsung meyakini surga ini orang. Kata Nabi, tidak, dia di dalam neraka. Orang-orang kaget ketika diperiksa, ternyata di dalam bajunya ada satu barang yang tidak disetorkan kepada Nabi selesam dari harta rampasan perang. Itu terjadi berkali-kali. Orang mengap mati dalam keadaan husnul khatimah karena mati dalam melaksanakan kebaikan, ternyata di balik itu mereka tidak tahu apa yang tidak mereka lihat. Mereka meyakini husnul khatimah, kata Nabi su'ul khatimah, orang ini dalam neraka, waliyadzubillah. Nah, kadang-kadang orang seperti itu ya. Oleh karena itulah, kalau orang mati dalam keadaan su'ul khatimah, sehingga secara zahir akhir kematiannya dalam keadaan buruk, dalam keadaan bermaksiat lalu mati, ya nyata itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi kalau orang itu mati dalam keadaan ibadah, kita tidak boleh memastikan di pasti surga. Karena apa? Kita hanya mengetahui aspek zahir. Adapun batinnya kita tidak tahu. Apakah orang itu mati dalam keadaan sujud? Apakah ketika sujudnya itu betul-betul ikhlas karena Allah atau karena unsur riya di dalamnya? Kita tidak tahu. Hanya kita mendoakan semoga dia ahli surga, semoga dia itu husnul khatimah, semoga dia itu semuanya diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Dalam lafaz doa ya kita boleh, tapi dalam lafaz memastikan pasti ini syahid, pasti ini ke surga, maka tidak boleh.
karena kepastian ke surga atau tidaknya itu adalah Allah Azza wa Jalla dan bukan hak dan wewenang kita, ya. Ya, cukup sampai di sini. Di sini sebentar lagi adzan. Insyaallah kita jumpa lagi hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.